biar kulihat wajahmu. Aku terima kerja apa sampai kamu gak ada kabar sama sekali? Mas, kamu kemana aja? Kamu gak lihat aku kayak gini? Oke, wah ini... Mas! Lo Fajar, ya, ya, mas. Lo keterlaluan ya. Lo keterlaluan banget. Lo kondisi dia lagi hamil seperti ini, ya. Saya nggak tahu dia hamil, saya nggak tahu. Lo nggak tahu dia hamil? Tahu. Lo tinggalin begitu aja, lo menghilang nggak ada kabar? Aku mau ngasih surprise buat kamu, mas. Oke, dan di dalam juga ada calon istri lo yang lain, ya. Lo mau ketemu calon istri lo, kan? Lo mau ketemu calon istri lo kesini, kan? Iya, mas. Iya, kan? Mau ketemu calon istri lo, betul? Iya. Oke, lo masuk deh. Lo keterlaluan banget, Jar. Lo keterlaluan banget. Oke, lo tenang ya. Ya, lo tenang ya. Ya, buat pemirsa di rumah, kirimkan komentar kalian ke Instagram kita di @rumahuya_trans7 atau bisa follow juga dan komen di Instagram kita di king_uyakuya. Mana kamu, Teh? Tuh, lihat depan siapa tuh? Udah. Kamu bisa di... Ya kamu kita bisa jelasin sama mama. Kita bisa jelasin. Mas, kok aku nyariin kamu? Kamu kemana aja? Aku sibuk kerja. Tiba-tiba muncul perempuan ini. Udah, ya kita obrol baik-baik. Duduk. Ica duduk. Oke. Nah, kamu geseran. Oke. Kamu tuh harus tahu, lihat tuh penipu, tahu enggak? Kamu ngomong apa? Sembarangan banget kamu. Mas, dia tuh bisa berdiri. Dia tuh kayak gitu biar dikasihani sama kamu, mas. Kamu bisa berdiri? Bisa berdiri? Ya, kamu bisa berdiri? Udah deh, gak usah drama deh. Awas, nanti jatuh. Cepetan berdiri. Gak bisa, mas. Berdiri. Dia jahat. Dia yang suruh aku. Mas. Coba deh mas, tadi okay. Ya udah gini aja. Kita lagi, gue mau ada premier film. Yeah. Ya mau ada premier film baru, layar lebar di bioskop. Lo gue kasih lihat tonton dulu ya. Kita kasih lihat tonton nih. Nih. Kayak film azab nih kita. Oh. Lihat belakang. Nah. Wow. Tunggu, ini saya sakit. Gimana nih? Dia bohong, mas. Ya gak apa-apa kalau dia misalnya bisa jalan. Lah? Aku seneng banget. Kok? Akhirnya kamu bisa, mas, jalan, sayang. Kamu kayak gitu sih? Ya gak apa-apa. Aku mau bikin surprise buat kamu sebenarnya. Iya, sayang. Lo maksudnya gimana sih? Ya. Mas. Aku seneng banget kalau dia bisa jalan, mas. Akhirnya dia bisa nikah. Ya terus akhirnya gimana sama aku, dong, mas? Oh, beneran mau nikah? Wah, nah, aku gak peduli deh. Gimana, so? Ini istri lo nih. Lo tega sama dia? Lagi hamil loh itu. Iya, lagi hamil berapa bulan tuh? Bukan, mas. Hah? Dia bukan istri saya. Lah, gimana? Dia bukan istri lo. Iya, bukan istri saya. Kita cuma tunangan aja. Udah, segitunya. Oh, tunangan? Iya. Ya, tunangan kan calon istri. Tapi gak jadi, gitu loh. Tapi gak jadi. Gimana sih? Mas, Koko tuh sayang banget sama kamu. Koko tuh kangen sama kamu, mas. Dia nyariin kamu. Terus kamu sekarang tiba-tiba kayak gini. Dia kehilangan kamu, mas. Bukan salah Koko dan salah kamu. Tapi kamunya. Kamu yang hancurin perasaan ini. Maksudnya gimana ya? Dia selingkuh, mas. Oh, Ica selingkuh. Aku selingkuh. Iya. Aku selingkuh apa? Selingkuh. Apa ini? Susu. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa susu? Coba lihat maksudnya. Itu susu buat. Susu buat orang hamil. Oh, susu hamil. Iya. Ini susu buat orang hamil. Ada asam folat tuh. Maksudnya? Lia yang hamil kan nih? Maaf, gimana sih? Lia hamil? Ini kamu susu ini bawa buat siapa ya? Iya, mas.
Lia. Buat Lia. Ya. Buat Lia. Ya. Maksudnya? Ya, buat Lia, Lia hamil. Maksudnya gimana sih, jadi bingung nih? Iya, sebenarnya aku sendiri belum hamil, cuman aku mau program hamil. Hah? Oh. Lu belum hamil mau program hamil? Iya. Dan lu kan belum nikah, gimana ceritanya? Enggak, ada yang gitu Mas Uya. Emang ada yang gitu, ada yang dari sebelum hari pernikahan dia udah program susu duluan. Oh gitu, baru tahu ya? Ada. Oh jadi emang program hamil sebelum orang menikah. Dia udah minum susu untuk hamil itu duluan. Ada yang supaya janinnya kuat atau gimana gitu? Iya, cuma aku enggak tahu kalau kasusnya Lia gimana. Iya, jadi aku kayak pengen cepet-cepet membuat keluarga baru sama Mas Fajar. Pengen nikah sama Fajar. Iya, pengen punya anak secepatnya. Jadinya aku juga mau program dulu. Oh, program minum susunya dulu. Iya. Oke, tapi nih Ica ini bukan istri lo nih, Fajar. Bukan. Jadi yang benar gimana nih, Cak? Iya, saya bilang tadi, Mas. Hah? Tapi tunangan? Iya. Tapi tunangan lo tinggalin? Ya, sama masalah, juga lah. Iya, masalah pekerjaan sih, Mas. Ya kan, saya lagi, banyak terbang, ya kan. Ya, jadwalnya juga penuh, gitu kan. Cuman saya sama... Ica? Hanya, itu tunangan dan kita nggak ada kabar, ya udah. Tapi aku sayang sama kamu, Mas. Bukan, ini jangan pegang. Bisa nggak? Dia tulus kayak lu. Diam. Ya lagian kalaupun udah gak mau tunangan sama perempuan gak gitu juga kali, Fajar. Alasannya apa sih? Alasan ya, makanya tanya aja pertunangan? Dulu. Tanya aja. Apa perlu aku biarin di sini semua? Nah, iya, tadi iya benar. Tadi bilang Ica selingkuh. Buktinya mana? Ada lah, Mas, buktinya ada. Ntar saya tunjukin semua. Apa? Mana, Mas? Kalau memang aku selingkuh di mana? Ya tunjukkan buktinya. Tunjukkan buktinya. Waduh, bukti nih. Wah, Mas itu temen aku, Mas. Udah, diam kamu. Oke. Udah. Aku gak selingkuh. Wah, jangan. Udah. Oke. Udah. Tapi lo tahu gak kalau dia hamil? Aku gak tahu, Mas. Kita udah jarang ngobrol lagi setelah aku banyak jadwal terbang. Aku gak ada kabar-kabar dia. Aku gak nelfon-nelfon dia. Udah begitu aja setelah aku oke. Iya. Baiklah, saya bilang. Saya tinggalin aja gitu. Oke, coba cek perutnya. Jangan-jangan kontraksi, Cak. Iya. Oke, Adis coba. Coba sini, Di. Periksa dulu. Periksa ya. Wah, kenceng nih, Mas Uya. Waduh, kenceng banget. Kenceng banget ya. Udah mulai. Kenapa kok kamu panik? Biasanya stres dari ibunya suka gitu, iya, kenceng. Iya, nah. Oke. Kenapa, Ica? Sakit? Ica, udah mau bukaan. Oke, Ica. Pertama, kedua. Ini hamil ya? Iya. Buka aja. Kayak kain ya? Buka aja. Maksudnya hamil gak? Begitu. Aku hamil kok. Hamil ya? Hamil. Hamil. Coba Adis liatin hamilnya. Coba. Mau diliatin perutnya nih, maksudnya. Merenggut. Hamil ya? Ica. Aku gak berani. Kan ini ada bapaknya. Ada bapaknya katanya. Bukan bapaknya. Ya kan bukan bapaknya. Di sini, Mas. Ya hamil bukan? Ya hamil, cuma masa aku buka baju di sini malu, Mas. Iya, masa buka baju di sini orang langsung kulit itu. Hamil ya? Oh, hamil. Lo lihat sini. Fokus. Oke. Fokus 3 2 1 dengarkan saya tetap melek dengarkan saya saja. Entah kenapa jika kamu berbohong, setiap kamu berbohong, kamu secara otomatis akan merasakan rasa gatal di badan kamu, di perut kamu, di punggung kamu, dan entah kenapa kamu akan menggaruk-garuk itu, dan kamu akan mengeluarkan apapun yang ada di dalam situ. Oke, 3, 2, 1 dengarkan saya. Oke, dan pertanyaan saya adalah, kamu hamil? Hamil? Hamil ya? Hamil. Gatal ya? Oh, hamil. Hamil. Hamil berapa bulan? 7 ya? Tadi katanya 3. 7. Iya, Dina jadi 7 bulan ya. Makin gatel ya. Kena. Keluarin. Oke, kamu hamil. Aduh kok gatel-gatel, ini ada apa sih, Mas? Iya, enggak tahu coba. Enggak bersih kali nih sofa. Iya. Oke, terus kamu hamil berapa bulan? 7. Udah nikah tapi ya?
Udah nikah, udah nikah. Udah nikah ya. Kok kayak gatel banget. Iya. Kenapa nih? Udah nikah ya. Aduh, jangan garuk. Hamil anaknya udah di USG nih. Udah. Loh, apa sih perutnya? Perutnya gatel banget ya? Gimana? Gimana sih? Baby bumpnya bisa digeser. Kok kain ya? Oke. Dah jujur. Oke, lihat saya. Kembalikan seperti semua. 3, 2, 1. Oke. Kenapa Neng itu tangannya, okay. Neng? Oke, tenang. Oke, saya kembalikan lagi. Oke. Sebenarnya ada orang yang bisa memberikan kesaksian kalau emang Ica selingkuh. Wow. Kalau begitu, kita panggil saja. Silakan, Cidar. Enggak ada. Tenang, kamu di sini tenang. Serah kamu lah. Aku ngelakuin. Udah, aku ada. Mas, aku ada. Ya. Udah, terserah. Mana orangnya, Cak? Dia enggak mau ke sini, pasnya apa? Juga cuman ngasih ginian. Tuh, pesawat. Iya, dia enggak mau dipaksa juga. Cuman ini katanya titip nih. Titip ini buat Fajar apa buat siapa? Mas, ini punya Koko, Mas. Punya Koko? Oh, anak kamu. Oke. Oke, kalau begitu silakan orang yang di belakang bicara, kalau emang gak mau masuk, bicara. Halo. Mau ngomong sama siapa? Halo? Suaranya bisa dikencengin? Halo? Udah ngomong ya, suaranya gak keluar nih. Halo? Iya, halo? Iya. Iya, silakan yang di belakang mau bicara dengan siapa? Saya Amelia, maksudnya. Iya, mau bicara dengan Ica atau dengan Fajar? Saya mau bicara sama Ica. Ica, oke silakan. Kenapa kau bawa pesawat ini? Ica, lu pasti ngerti kenapa gue sampai bawa pesawat itu. Gue minta tolong sama lu. Lu jujur sekarang dan gak usah ada yang lu tutup-tutupin lagi. Gue nutupin apa? Apa yang gue tutupin? Udahlah, Ca. Gak usah terus-terus bersandiwara. Lu mau sampai kapan terus-terusan kayak gitu? Aku gak ngerti aku sandiwara apa ya, Mas? Oke, apa hubungannya antara Amel yang di belakang dengan Ica dan Koko, anak Ica? Setelah ini tetap di rumah Buya.